Kontinjen Brunei Darussalam berjaya merangkul pingat emas dalam acara tunggal wanita dalam pusingan akhir yang diadakan petang kemarin di Dewan Serbaguna Kompleks Sukan Negara Hassanabul Kiab Rakas. Dalam acara tunggal wanita, peserta dari Malaysia Nur Fatiha Zainuddin mengutip pingat gangsa dengan kutipan mata 451. Pingat perak disandang peserta dari Indonesia Dewi Jawanti dengan kiraan mata 456. Sementara peserta negara Anissa Najihah Abdullah mempamerkan persembahan cemerlang berjaya mengutip 463 mata keseluruhan sekaligus merangkul pingat emas. Dalam acara akhir ganda lelaki, pingat emas dirangkul pasangan dari Indonesia, Kiki Nugara dan Arianto dengan kutipan mata 578. Pingat perak disandang oleh pasangan dari Malaysia, Muhammad Arif Zulkifli dan Nur Yasmin Iqmal dengan kiraan 558 mata. Sementara peserta dari Vietnam, Tran Doc Dan dan Lee Hong Yun mengutip pingat gangsa setelah berjaya memperolehi 555 mata. Dalam perlawanan akhir acara regu wanita, pingat emas disandang oleh peserta dari Indonesia dengan kutipan mata 454. Sementara peserta dari Vietnam merangkul pingat perak dengan kutipan 448 mata. Manakala peserta dari peserta negara merangkul pingat gangsa setelah berjaya mengutip 444 mata. Penyampaian pingat akan diadakan esok di tempat yang sama. Acara olahraga sekolah-sekolah ASEAN yang ketujuh berlangsung di Kompleks Sukan Tutong berakhir pagi kemarin dengan merebut beberapa pingat emas. Dalam acara lompat tinggi wanita, pingat emas dimenangi oleh Miss Krab Kau Tam Siri dari Thailand dengan lompatan setinggi 1.65 meter. Pingat perak disandang oleh Miss Jarapun Pat Kiao dari Thailand dengan lompatan setinggi 1.56 meter. Sementara pingat gangsa diraih oleh Tuan Juliana binti Tuan Hassan dari Malaysia dengan lompatan setinggi 1.53 meter. Sementara cara rejam lembing lelaki, pingat emas dimenangi oleh Brian J. Pechop dari Filipina dengan catatan jarak 57.64 meter. Pingat perak disandang oleh Mr. Sudhat Kongkin dari Thailand dengan catatan jarak 55.44 meter. Manakala pingat gangsa diraih oleh Beckham bin Buing dari Malaysia dengan catatan jarak 53.02 meter. Dalam acara lari 2000 meter berhalangan lelaki, pingat emas dimenangi oleh Lee Trong Dok dari Vietnam. Pingat perak disandang oleh Mr. Tiarapong Saton Yana dari Thailand. Manakala pingat gangsa diraih oleh Gilbert Rutakoy dari Filipina. Lari 800 meter wanita, pingat emas dimenangi oleh Kuat Puong Ang dari Vietnam. Pingat perak disandang oleh Savinda Kuar Api Joginda Singh dari Malaysia. Sementara pingat gangsa diraih oleh Tran Tai Tam dari Vietnam.
Lari 800 meter lelaki pingat emas dimenangi oleh Mr. Pichaya Suntun Tuam dari Thailand. Pingat perak disandang oleh Yahudi Putra dari Indonesia. Sementara pingat gangsa diraih oleh Muhammad Saiful Safwan bin Saifuddin dari Malaysia. Lari 4 x 100 meter wanita pingat emas dimenangi oleh Thailand. Pingat perak disandang oleh dari Malaysia, sementara pingat gangsa diraih oleh Vietnam. Lari 4 x 100 meter lelaki pingat emas dimenangi oleh Malaysia, pingat perak disandang dari Thailand, sementara pingat gangsa diraih dari Vietnam.